Indonesia strategis luar biasa. Makanya Wali Songo sampai wenten babu ru'yah niku ru'yatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Nyong ora pan ngarep ngurusi wong sing ora percaya. Sing angel tinggal angel teman. Wenten tiyang supena ketemu Kanjeng Nabi, sadurunge ketemu Kanjeng Nabi weruh lintang ambyar luar biasa. Terus takon kan ya Rasulullah kula badhe mriki kok semerep. Al Imamul Arif Sayyid Arif niku sing ru'yah. Niku nopo ya Rasulullah? Dijawab dening Rasulullah nopo? Besok anak putuku lan ulama-ulamaku sing paling akeh nang bumi nang isore garis khatulistiwa ternyata Indo lho. Jenengan cara sakniki cara masakan makanan sudah di meja tinggal ngemplok. Apa terima kasih sampean kalian para beliau? Terima kasih kita kepada para beliau-beliau yang mensyiarkan Islam, yang memerdekakan bangsa ini dari belenggu penjajah dan kebodohan. Apa terima kasih kita kepada para beliau? Sehingga sebagian oknum-oknum membuat kecewa para beliau sudah di dalam baka, di dalam kuburnya. Wong semehenten iku kula takon. Mungkin yang menangi 1945 kena dihitung. Mungkin masih kecil atau baru dewasa. Pernah panjenengan kita sami membawa bambu runcing aja bedil, nek bedil medeni. Ora biasa bedil kan bedil repot. Sing diarah sikil oleh ndas. Ora biasa bedil. Ya niku. Bambu runcing mawon panggul bambu runcing. Pernah. Sampun paling dalam karnaval. Manggu merah putih mau sarung bambu runcing pergi condeng-condeng ya nang karnaval ya ape kanggo nginget-nginget perjuangan bangsa ning nek muni bedil rumiyin dur ngoten paling cepet mlayu ne tiarape paling cepet lho niku pun 1945 jenengan boten menangi 1947 menangi. Londo mlebet malih. Ya Allah. Kita masih berjuang luar biasa melawan penjajahan. Ditikam dari belakang 3000 ulama disembelih. 48 peristiwa Madiun. Apakah itu fiktif? Apakah itu dongeng? Ditikam kita dari belakang. Tapi alhamdulillah pasukan kita di antaranya Siliwangi mengirimkan ke Madiun. Luar biasa sehingga untuk membebaskan pada waktu itu bukan ulama saja yang disembelih, tokoh-tokoh pejuang melek niku sadar ini perlu. Kalau kita mengingat sejarah-sejarah itu semuanya, insya Allah menjadi bangsa ini bangsa yang kokoh, tidak mudah dipecah belah. Allahumma amin. Gampang amin seru amin. Mengko kenapa melaju dhisik. Dan iyalah. Dewi. Boten cukup niku tok muncul 51 1955 awal pemilu padahal umat Islam pada waktu itu menang. Kiai masih komplit, tokoh-tokoh masih komplit ning mendirikan kabinet vakum 8 bulan. Duh, dia ngomong apa? Sare ning ndi? Lah kula tak takon pada itu waktu semuanya jenengan ten pundi si tenawang-awang napa pripun den tenawang-awang sampai 65 mungkin sing menangi ya kula sing siali to bib dereng semeret temen kula sudah umur 19 tahun tahun 65 aku wis dadi banser mas ketua banser. Ranting keputran itu kepalanya saya. Loh, itu nih. Makanya termasuk saksi sejarah. Dok. Ini lah. Lah, ini lah. Alhamdulillah, walaupun dengan susah payah, akhirnya kita bisa menciptakan kemenangan.
Ning kula tak takon, kemenangan kita lalui, apa yang kita bisa isi? Sejauh mana panjenengan kita sami mengisi kemerdekaan? Sejauh mana kita mengisi andil mengisi kemerdekaan? Jawab. Usrek mawon, ribut mawon. Kapan kita bisa membangun Indonesia subur makmur? Loh, semua ada. Lirikatio perawan yang luar biasa, sing seksi, ayu malih, nek lanang ganteng, sing kedanan Indonesia niku akeh. Ning mencari kesempatan bisa mlebu niku kapan oknum-oknum itu? Bagaimana caranya pembusukan dari dalam dahulu supaya kita bisa masuk? Sadar nek mboten jenengan. Jangan memberikan kesempatan yang demikian itu, memberikan kemudahan oknum-oknum manusia untuk masuk ke Indonesia. Sepidah malih kula takok, wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Buktikan kalau tidak. Yo ngoten. Setuju? Aja ngomong bae, setuju. Lah niku lah. Malah kula salut wae, kula sing meneng ning Habib Muhammad Hafsi iki nakal. Sik enak-enake dipedhot dene Habib Umar teko. Waduh. Padahal sik asik-asik iki. Nerangake. Lah niku. Alhamdulillah Habib Umar sakit nerusake. Belum kula niku lega. Nek kula niki mung hanya bumbu masak. Lah niki lah. Niki ngingetke kangge panjenengan kita sami ben tambah meningkatkan rasa handerbeni memiliki kepada republik ini. Lha ngaten nggih. Mesine kudu ngoten. Ngoten, jiwa itu tumbuh niku perintah agama. Lha perintah agama ning ndi bib kubul waton minal iman? Lho kula tak takon. Allah Ta'ala menciptakan bumi terhampar, terpecah-pecah. Sing dadi negara Cina, negara Arab, India, Pakistan, macam-macam, hingga negara Indonesia, niku sing damel sinten? Diparingake kangge sinten? Setiap bangsa masing-masing sing kebagian, sing tanah Cina, Cina, Londo, Londo, Bombay sing kek Japan, cek Cina, Londo, tuan, Bombay sing kek Japan. Kebagian, ah kita orang Jawa, orang Indonesia. Dados pulau-pulau Indonesia niku bagian saking pembagian Gusti Allah diparingake bangsa Indo. Iman boten? Iman boten? Kubul waton minal. Loh, titi-titi kubul waton sembarangan. Kok ngada mengadakan itu? Lho niku. Temrikilah kita wajib dikira ono apa sih? Lah saking mekaten ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita lihat bagaimana para pejuang-pejuang al-muslimun yang luar biasa ini. Kangge kita sedaya untuk mengajak kita cinta bang, cinta agama, cinta bangsa, cinta tanah air yang luar biasa. Nek niki pun melekat kepada hati kita masing-masing. Ya Allah, sing arane cinta NKRI niku bukan hanya mulai Sabang sampai Maroke, tidak. Tapi termasuk apa yang ada di dalam bumi pertiwi ini. Walaupun itu rumput kering, aja maning sing teles. Karena di bumi Indonesia adalah milik kami. Walaupun sebutir pasir itu ada di bumi Indonesia adalah milik itu. Loh niku ngoten, bukan sekadar rumon pena Maroke Sabang sampai Maroke. Sampai tekan wit-witane melu terhormat karena apa? Kita merasa memiliki, merasa hantar beni. Loh temrikulah. Indonesia strategis luar biasa. Makanya Wali Songo sampai wenten babu ru'yah niku ru'yatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Nyong ora pan ngarep ngurusi wong sing ora percaya. Sing angel tinggal angel teman. Wenten tiyang Supeno ketemu Kanjeng Nabi, saderenge ketemu Kanjeng Nabi weruh lintang ambyar luar biasa. Terus takon kali ya Rasulullah, kula badhe mriki kok semerep. Al Imamul Arif Sayyid Arif niku sing ru'yah niku nopo ya Rasulullah? Dijawab dening Rasulullah nopo, besok anak putuku lan ulama-ulamaku sing paling akeh nang bumi nang isore garis khatulistiwa ternyata Indo.
lho napa mboten istimewa niki. Paham nggih? Lah saking mekaten ayo terakhir ayo jaga keuhuahan kita. Kita sudah banyak dicontoni dening para wali yang ada di Indonesia dari mulai Sunan Ampel sampai Syarif Hidayatullah bisa membuat ekonomi kerakyatan.